Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Motif Viral bersama saya, Fing Azwan. Hizmul Huzi. Saya Syamaina. Di mana kami, merungkai perangai pelik anda. Dah tak cukup orang. Dah tak cukup orang. Tak siapa yang hanging je tadi. Patutlah boleh duduk lebih sikit. Sorry, siapa? Ini siapa di Pink? Ini adalah pasangan suami isteri. Yang baru-baru ni suaminya viral. Sebab ada satu video berdurasi 4 saat saja di majlis graduasi. Tiba-tiba sambil jalan buat magic engkau. Sambil jalan. Gitu. Wow. Kita bersama dengan Fakro dan isterinya Wana. Baru-baru ini tulang sebuah video berdurasi 4 saat di sebuah majlis graduasi UIA, terlihat seorang pelajar secara spontan melakukan aksi seni silap mata yang dirakam tanpa sengaja oleh isterinya. Dikongsi beberapa laman media sosial antaranya M-Star, Siakat Keli, The Bucket dan beberapa lagi yang mendapat respon positif dari netizen dan menghiburkan. Dan ada yang menggelar Fakro persis Harry Potter dek kerana pakaian jubah convocation. Kita bersama Fakro dan isterinya Azwana untuk lebih mengenali pemuda berbakat besar ini dalam Motif Viral. Saya nak tanya yang kat UIA tu graduation lah. Ya, graduation. Degree, masters? Degree. Oh, degree. Jurusan apa? Magic. Hey, UIA lah. UIA tak ada. Tak ada. Wah, oh, sihir tak boleh. Degree in perancangan bandar dan wilayah. Oh. Ada kat. Ya, ya, ya. Bawa ni architecture. Perancangan bandar. Lepas ni dia akan merancang bandar kita. Hilang tiba-tiba. Kenapa awak buat benda tu? Memang plan dah. Daripada rumah tu macam aku nak buat. Sebenarnya masa saya masuk dewan tu sebagai guest lah. Lepas tu saya tengok classmate husband saya tengah berarak masuk. So saya pun secara spontan, okey, saja-saja je lah record nak tunjuk kat dia kan. Sekali dia keluarkan kad, saya pun terkejut. Semua orang ingat kad tu sebenarnya daun teruk. Tapi sebenarnya tu memang kad yang semua graduan kena bawa masuk, wajib bawa masuk. Saya pun ingat tak daun teruk. Awak, kita macam apparently macam kenalan ni kepada kenalan. Apa semua kenalan tu bagi tahu Khairul ni memang performer. Fakro. Memang belajar magic lah. Ya, saya. Awak start bila Fakro buat magic? Ya, saya mula berkecimpung dalam bidang seni silap mata ni start tahun 2007. First time saya perform kat Halik Ramai tahun 2012. Tingkatan 3 lah masa tu. Atas pentas. Umur 11 tahun sampai tingkatan 3 tu tak pernah perform lagi. So saya akan practice depan saya punya cousin, Syafiq. Sekarang ni dia magician juga, terpengaruh sebab saya lah. So saya practice depan dia. So bila dia tengok, okey, ni ada slack, ada macam ni. So kira macam consultant lah lebih kurang. Sebarkan sihir dia. Pelbagai perkara yang viral di majlis convocation sejak kebelakangan ini mendapat banyak perhatian dari warga net. Namun gelagat yang ditunjukkan Fakrul dengan seni silap matanya membuatkan ramai terpesona dengan bakat beliau. Kami di Motif Viral menjadi bahan uji kaji seni silap mata beliau. Jom kita bersama Harry Potter Malaysia dalam Motif Viral. Hari ini anda akan tunjuk something kat kita orang? Ada sikit. Okay, tunjuk dekat Syah. Syah tu mudah takut. Dia takut kat benda-benda macam ni. So basically biasalah magician dengan daun teruk berpisah tiada. So apa yang saya nak buat? Okey, saya nak pilih mana-mana kad di tengah-tengah. Okey, boleh ambil satu. Di tengah-tengah? Ya, ambil je. Ambil. Okey, boleh ambil. Okey. Kenapa kita ada balik? Okey. Buka marker ni, boleh sign besar-besar dekat tu. Okey. Boleh sign satu. Terima kasih kawan di sini. Sign pun. Cepatlah. Nak cantik. Okey, tak apa. Tak apa, saya boleh tengok kat tu, tak apa. Awak boleh tengok? Saya boleh tengok. Magic macam mana ni pula? Belum, okey. Magic jenis apa ni? Okey, 7 love. 7 love. Pilih, 7 love. Okey. Tunjuk betul kat kamera. Okey, kamera. Okey, 7 love. 7 love, nampak. Kamera. 7 love. Okey, dengan sign. Okey. So, mungkin banyak kat 7 love dalam deck ni. Tapi cuma ada satu je dalam dunia. 7 love dengan ada sign ni, betul? Yes, betul. So, 7 love ni ada sign. Okey, nampak? So, apa yang saya nak buat, saya akan koyakkan dia. Boleh? Boleh. Boleh, ya? Dia hina sign kau, dia kata buruk. Okey, genggam kuat macam tu. Okey. Cakap stop mana-mana yang cakap stop. Stop. Okey, dah habis. Sampai juga. Ini. Okey. Okey. Kau betul siapa yang nightmare. Okey. Stop. Sini. Okey, sini confirm. Okey, so sekarang kita ambil tempat stop tadi. Boleh bukakan marker, Syapi. Okey. Syafi bagi aku. Syafi, muka Syafi. Benda tu dah benda Syafi. Syafi, okey. Okey, so 3 diamond. Yang stop tadi 3 diamond, saya akan tulis nama saya lah. Tutupnya Fakrul 3 diamond dengan nama saya. Okey, so apa saya nak tunjuk lagi tu, penonton tu. Penonton tak nampak. Oh, penonton tak nampak? Okey, lagi sekali. Tunjuk 3 tu. Okey, 3 diamond. Okey. 3 diamond. Tangan yang dalam kad ni buat macam ni. Okey, so 3 diamond ni apa yang saya nak buat sekarang? Okey, tengok
Kalau ada rasa apa-apa, bagi tahu. Tak rasa. Nak 50 rod ke? Kita boleh pernah dulu. Lagi sekali, okey. Satu, dua, tiga. Okey, dah. Rasa tak? Tak rasa apa-apa. Oi. Tengok kat tujuh jam tadi. Oh. Yang saya koyakkan tadi, yang dalam tangan tadi, sudah berpindah ke tangan saya. Okey, cuba buka tunjuk dekat kamera. Susun, ada tak nama saya? Dia jadi. Ada tak nama saya? Kena tunjuk, kena tunjuk. Tunjuk. Oh, yang ni, yang faktor tadi. Kamera, patut ada satu kamera dalam tadi. Kita kagum. Cuba lagi sekali. Okey, ni genggam kuat. Tutup kuat. Tiga diamond yang saya koyakkan tadi. Tunjukkan. Oh my god, dia dah sambung balik. Tak payah gam. Apa yang saya nak buat sekarang? Okey. Saya akan buat satu magic yang dinamakan mentalism tau. Saya akan suruh abang nanti tutup mata. Okey. Betul lah. Sebelum tutup mata nanti saya akan sentuh bahagian belah kanan dan belah kiri. Contoh ni belah kanan kan? Okey, belah kanan. Kalau rasa sentuhan belah kanan. Kalau rasa sentuhan sebelah kanan, angkat tangan kanan. Okey. Turun tangan, okey. Okay. Selepas tu saya akan sentuh sebelah kiri. Okey, okay. Beri laluan sikit. Okey. Sentuh belah kiri satu, okey. Belah kiri. Kalau rasa sentuhan belah kiri, angkat tangan kiri. Okey. Boleh? Turunkan, okey. Kalau rasa duduk belah kanan dan kiri, angkat duduk tangan. Oh, lepas tu terbang. Tutup mata. Okey. Fokus apa yang dirasa tadi? InsyaAllah. Okey. Angkat tangan yang tinggi ya. Oh, tinggi. Tinggi, turunkan. Okey. Mayam. Okeylah, okey. Fokus. Kalau rasa apa? Jangan buat apa, jangan buat reaksi apa-apa. Just fokus je. Angkat tangan tak ya? Angkat tangan je tapi jangan buat reaksi. Okey. Okey? Okey? Mana kau pergi ni? Okey. Okey. Oi, itu macam mana? Oi. Angkat. Okey. Okey, cuba buka mata. Tak, tadi. Dia tak sentuh. Dia tak sentuh, tapi dia angkat tangan. Pink. Dia tak sentuh kau pun pink. Tak, dia tak sentuh. Dia tak sentuh kau pun pink. Pink. Masa okey, awal tu dia sentuhlah. Lepas tu dia tak sentuh. Lepas tu kau yang. Rasa sentuhan tadi kan? Macam saya cakap tadi magic mentalism. So bila saya sentuh daripada jauh. Okey, macam saya cakap tadi, kalau rasa sentuhan jangan buat apa-apa reaksi. Jangan ambil angkat tangan pun. Jangan angkat tangan, just fokus je pada sentuhan tadi. Angkat tangan pun. Okey. Okey. Okey, jangan buat reaksi. Okey. Siapa rasa sentuhan angkat tangan kanan? Okey. Okey. Berapa kali rasa sentuhan tadi? Cuba tunjuk. Berapa kali? Turun tangan. Okey, cuba tunjuk dekat mana rasa sentuhan tadi. Tunjuk dekat mana rasa sentuhan. Ya. Yeah. Okey, dah. Turunkan tangan. Apa dia? Sangat lama gelap. Dia tak sentuhan. Dia sentuh dia aje. Takkan kau. Ada social media, ada YouTube, ada. Ada, saya ada social media, Twitter dan Instagram, Fakrul Illusions. Fakrul Illusions. YouTube Fakrul Ramadan. Oh. Fakrul Ramadan nama saya. Oh, nama dia. Nama saya Fakrul Ramadan. Judging. Aku ingatkan dia macam dibuat event Ramadan ke apa-apa. Nama. Saya. Terima kasih Fakrul Ramadan. Terima kasih. Thank you so much. Thank you.